Bertempat di halaman Masjid Jabal Rahma Melongwane, Sabtu pagi, sejumlah umat muslim yang ada di kota Melongwane menggelar sholat id. Pelaksanaan sholat id pun berjalan hikmat dan lancar. Dalam khutbahnya, Ustadz Suprianto mengajak umat muslim yang ada di Talaut untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sesama. Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua, tidak memandang agama apa, tapi memang sifat Tuhan, sifat Allah, pengasih dan penyayang itu yang diajarkan selama Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, insya Allah umat Islam di Kabupaten Kepulauan Talaut makin bisa menjadi umat yang bisa menebar rahmat bagi semesta alam. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Talaut Haji Arianto Paneo mengatakan, dengan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini, umat muslim yang ada di Kabupaten Talaut terus diberkati. Ia pun berharap dengan perayaan Idul Fitri kali ini dapat membawa damai dan sukacita bagi umat muslim yang ada di bumi Porodisa. Dari Talaut, Alfred Tumanung melaporkan untuk Kawanua TV.